Bun, mau ayah bikinin sarapan? Enggak deh ya, perut bunda masih gak enak nih. Bunda, supaya bunda cepet sehat, makan ya. Iya, Del. Sarapan apa ya? Nasi goreng boleh ya? Oke, bentar ya. Ayah bikinin nasi goreng spesial buat bunda. Makasih ya, ya. Tapi pakai bakso ya, ya. Terus garamnya dikit aja. Telurnya diiris tipis ya, ya. Sama kalau ada ayam, disuruhin aja ya. Beres, Bun. Penggorengan. Surtilnya di mana ya? Telur, garam, bakso. Di mana ya baksonya? Mau bikin nasi goreng ya, ya? Iya, Dit. Tapi ini, ayah masih nyari bahan-bahannya. Yang ini ya? Loh, kok ada di sini semua? Cuma baksonya ya, habis. Adit beliin dulu ya di Kang Ujang. Oke, buruan ya, Dit. Beres ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, nasi gorengnya sudah jadi. Wah, kayaknya enak nih ya. Insya Allah enak. Makasih ya, ya. Bunda cicip dulu ya. Silakan, Bunda. Apa, Bun? Enak kan nasi gorengnya? Harusnya sih enak ya. Tapi kepedesan ya? Atau keasinan? Atau... Ayah nggak pakein garam ya? Astagfirullah. Ayah lupa, Bun. Maaf, maaf. Iya, maaf, Bun. Kelupaan. Terus gimana dong, Bun? Nggak apa-apa ya. Bunda sih sekarang udah enakan. Kita masak lagi aja yuk, bareng-bareng. Oke, kan. Terima kasih, Bun.
Tenang, Del. Adel bisa bantuin Kak Adit kok. Oke? Oke. Mama siap. Ayah, tolong siapin nasinya lagi ya. Harus benar-benar adem dulu nasinya. Siap, Bun. Adit, tolong cuciin lalapnya ya. Ada di kulkas tuh. Oke, Bunda. Adel, yang baik ya, Nak. Nah, ini diapain, Bun? Itu dipotong aja tipis-tipis. Telurnya berapa butir, Bun? 2 aja deh. Nah, sekarang masukin garamnya ya. Beres, Bun. Nah, kalau udah matang, nanti kita makan bareng-bareng. Wah, buatan Bunda pasti enak. Iya dong, siapa dulu yang masak? Harumnya. Masakan ayah juga sebenarnya enak. Tapi harus dipakein garam. Iya, Bun. Maaf. Ayah, banyak juga Bunda belanjanya ya, Dit? Iya, Bah. Lagi banyak pesenan. Ah, syukur ah. Banyak Kang tahu Bunda. Ah, bawa apaan itu, Mat? Ini, Bah, bendera. Disuruh bersihin sama Pak Haji. Oh, oi, oi, oi. Mei, tolong cuciin benderanya ya. Kotor banget nih. Boleh. Adit bantu ya kali, Mei? Iya, Dennis juga kali, Mei. Oke. Iya, betul. Buat penggalangan. Kalian tunggu di sini ya. Kamu nanti yang bilas ya, Dit. Siap kali, Mei. Kali ini, kenapa sih bendera kita merah putih? Selain arti merah itu berani dan putih itu suci, ternyata banyak juga loh makna dan arti dari merah dan putih. Merah melambangkan raga manusia, putih melambangkan jiwa manusia. Darah kita merah, tulang kita putih, gitu kan Kak? Yaps. Matahari itu merah dan bulan itu putih. Dan masih banyak hal lagi yang bikin kita bangga terhadap bendera kita. Kalime, gimana kalau kita latihan upacara bendera di lapangan? Oke. Gimana tuh, Dit? Tenang, Den. Tenang. Upacara pengibaran bendera segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Setengah lancang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Papa kenapa tuh? Pengibaran bendera merah putih. Thank you.
Udah benar kan? Dennis, tarik benderanya. Iya, Dit. Aduh. Gimana nih? Dennis, kamu pasti bisa. Dennis, benderanya kebelit. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Lo mau pergi kemana, Sanip? Aduh. Kebelet, bah. Kagak kuat. Ya, Sanip. Assalamualaikum, Kak Adit. Waalaikumsalam. Ada apa, Cup? Kak Adit lihat peci Ucup nggak? Kemarin kan Ucup main ke sini. Siapa tahu ada di sini Kak Adit. Wah, Kak Adit nggak nemuin tuh Cup. Coba Ucup inget-inget lagi. Kalau ingat ada di mana, nanti Kak Adit bantuin cari Cup. Iya Kak Adit, makasih. Ucup mau inget-inget dulu deh. Ucup jalan dulu ya Kak Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cup. Ucup sabar dulu ya. Kalau sampai nggak ketemu juga tuh peci, ntar bapak beliin dah yang baru. Cuma nggak sekarang. Bapak udah nyari tambahan dulu ya, Cup. Ucup yang sabar aja dah. Tapi Ucup juga jangan nyerah. Kalau masih mau nyari juga, ya nggak apa-apa. Syukur-syukur ntar ketemu. Iya Pak. Ntar Ucup mau nyari lagi. Nah, sementara Ucup bisa pakai topi hansi bapak yang lama. Nih. Pantes nggak Pak? Coba Ucup berdiri coba. Gak benar dong bapak. Bukan main dah. Tapi emang masih gedean sih. Tapi keren Cup, cakep. Iya Pak, Ucup mau nyari peci Ucup aja. Ya udah, bapak kerja dulu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucup, kemarin ke rumahnya Kak Adit. Bapak lagi keliling Kak Adit, jadi nganterin undangannya dibagi dua. Makasih ya, Cup. Di rumah Kak Adit sih, Ucup masih pakai peci. Apa di musola ya? Udahan sholatnya, Cup. Alhamdulillah, kan sholat itu melatih disiplin. Kata siapa tuh, Cup? Kata Pak Aji. Oh, iya. Jangan-jangan di warung babacang. Santai dikit.
Ya, nggak dapet. Ini ngapain lo, Cup? Sama orang tua lo. Astagfirullah. Sabar ya Allah, Gusti. Ya, nggak kena. Belanja apa tadi Ibu ya? Biar Oe catat, biar Oe atur. Nah ini ya, Ibu. Iya, Pak. Biar Oe atur. Aduh! Susah banget sih nangkap jangkritnya. Iya, Cup. Sebentar. Ayo, Cup, naik. Nah. Diem ya, Jangkrik. Diem. Manggil-manggil. Elah, paling juga mau nebeng doang. Aduh, kok ngebut sih? Ucup, sini. Mari. Peci Ucup udah ketemu nih. Yeay, asik. Alhamdulillah. Yeay, Peci Ucup ketemu. Asik. Nah, terus Jangkriknya juga udah dikasih rumah sama Bang Haji. Nih, tuh, lihat tuh. Yeay, asik. Ucup punya peliharaan. Nah, udah kan, rawat ya yang bener. Iya, Pak. Terus dikasih makan tuh Jangkrik. Jangan Ucup doang yang makan. Nanti boleh Ucup lepasin lagi dia ke alam, biar dia bisa berkembang biak lagi, ya kan? Makasih ya, Pak. Ucup sayang banget sama Bapak. Jangkrik, main sama Ucup ya. Wow. Adit jalan ya, Bun. Assalamualaikum. Adit, Denis, Bunda mau nitip kue nih buat makanan kalian. Oh iya, Bun. Adit lupa. Nanti Bunda nyusul kalau udah beres masak. Bunda juga pengen lihat. Nanti aja, Bun, pas pentasnya. Ini kan cuma latihannya. Iya deh, boleh. Adit duluan ya, Bun. Hati-hati, jangan ngebut. Iya, Bun. Thank you.
Semuanya udah siap kan ya? Duduk yang teratur sambil nunggu giliran ya. Semua udah menghafal kan ya di rumah? Sudah. Ucup aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ucup lupa lagi doanya. Weh. Ucup, kalau belum siap, hafalin lagi ya. Kamu duduk aja dulu. Stop. Bang Jarwo, udah latihan kan sama Adit? Seperti kemarin, Bang. Oh iya. Aduh, ya maaf ini agak-agak kebawa suasana soalnya, Dek. Maaf. Aduh, apa ya? Aduh, lupa. Maaf. Ayah, aku akan pergi ke medan pertempuran. Kamu... Ih, Bang Sopo, ayo dong. Cuma bilang iya aja susah. Iya. Bukan ke aku, tapi ke Dennis tuh. Teman-teman, pentas seninya udah deket loh. Yuk, latihannya kita seriusin lagi. Kan kalau pentasnya bagus, yang seneng kita semua. Pak Haji Udin juga ikut seneng. Ayah bunda kita juga bakalan ikut seneng. Oke semua? Oke. Ucup, kita coba lagi ya. Siap, Kalimai! Ayo, Cup, kayak yang Bapak ajarin dah. Agak kurang agak lebih. Jangan sampai tergede nih. Iya, Pak. Ucup, tuh bocah agak bisa amat diatur ya. Tragedi beneran kali ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka syukuran Kampung Karet Berkah, kita malam ini mau ngadain pentas seni yang akan dimeriahkan sama artis-artis Kampung Karet Berkah. Buat mempersingkat waktu, mari kita saksikan semuanya. Hadirin dan pemirsa, kami persembahkan pentas seni Kampung Karet Berkah. Prajurit Dennis akan pergi bertempur. Dia pun meminta restu kepada kedua orang tuanya. Ayah, aku akan pergi ke medan pertempuran. Iya nak. Selamat berjuang untuk kemerdekaan. Ayah merestuimu nak. Iya nak. Ibu pun merestuimu nak.
Dengan semangat 45, Denis berjuang untuk bangsa. Diantar oleh doa dari Pujangga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin.